Ibu yang kami hormati, kami mohon izin terlebih dahulu kepada Bapak-Ibu sekalian. Sebelum kami menyampaikan beberapa hal, saya mohon izin untuk melepaskan masker sehingga suara saya bisa terdengar jelas. Tidak pernah marah dan sakit hati. Ini pribadi saya. Dan saya datang ke Nusa Tenggara Timur diperintah Tuhan untuk datang bekerja membangun Nusa Tenggara Timur. Saya tidak punya semangat dan niat untuk berbeda dengan siapapun yang punya semangat membangun Nusa Tenggara Timur. Saya selalu berbeda dengan siapapun yang menghambat pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Itu saya. Karena itu saya selalu mendorong ini dan berterima kasih kepada semua kita, Bapak Bupati tentunya, Bapak Umbu Lukas Kaborang dan Bapak Dr. Palulu. Khusus pribadi saya berterima kasih kepada Dr. Palulu. Itu penghargaan yang tiada duanya untuk saya berikan kepada Dr. Palulu. Tidak mungkin saya akan balas ini, bukan sebagai gubernur, tapi sebagai orang pribadi masyarakat Nusa Tenggara Timur yang belajar banyak untuk menyimpan sebuah dokumen berharga sebagai dokumen yang perlu mendapatkan pengakuan keabsahan kepemilikan pemerintahan atas aset tanah. Dan tidak semua orang, Pak Dokter, tidak semua orang dapat mampu melakukan apa yang dokter lakukan hari ini. Yang kedua, saya terus akan mendorong kita semua untuk musuh kita, lawan kita, musuh utama kita adalah kemiskinan, kebodohan, pemalas. Itu lawan utama kita. Pura-pura, kepura-puraan, pura-pura baik, pura-pura jujur, pura-pura kerja, pura-pura semua. Ini musuh utama kita. Dan saya sampaikan bahwa saya tidak akan pernah takut berhadapan dengan siapapun karena saya diminta Tuhan untuk datang di sini. Saya jadi gubernur NTT tidak menambah apa-apa. Saya tidak menambah apa-apa dalam diri saya. Saya menjadi gubernur NTT, ini adalah bentuk pengorbanan saya untuk hadir di tengah-tengah Bapak Ibu semua untuk membangun Nusa Tenggara Timur. Saya tidak datang di sini untuk mencari harta. Saya tidak. Bahkan saya kekurangan untuk hadir di Nusa Tenggara Timur. Karena itu, kepada saudara-saudaraku, dan Sumba adalah salah satu daerah atau pulau yang ingin saya bawa, saya dorong serius para pemimpinnya untuk kita mampu dalam sejarah kehidupan manusia, kita adalah manusia-manusia yang terbawa pulau ini keluar dari kemiskinannya. Karena kita tahu bahwa Sumba adalah salah satu penyumbang kemiskinan terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Itu realitanya begitu. Nomor 1 Sumba Tengah, nomor 2 Pulau Sabu, balik lagi di Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, dan itu ada di Sumba. Kembali ke timur, dan 2 pulau besar ini menjadi target operasi saya sebagai gubernur untuk membawa Pulau Sumba keluar dari kemiskinan. Karena itu, hari ini dengan perdamaian yang ada di sini, sebenarnya perdamaiannya saya tidak ada marah orang soalnya. Saya kalau mama, saya bilang sama Umum Marambau, kalau undang saya datang di desa pun saya pergi kau. Karena saya membuat itu, dan Bapak Umum Marambau waktu itu saya bilang begitu kan. Saya bilang kalau kau undang saya ke desa, hari ini juga saya datang ke situ. Dan saya ingin, karena saya tidak ada bermusuhan dengan siapapun, saya mengangkat semua saudara saya, bagian Nusa Tenggara Timur adalah saudara saya. Saya tidak pernah ada sakit hati. Karena harga saya sebagai gubernur adalah bagaimana orang miskin itu bertumbuh untuk tidak jadi miskin lagi. Itu harga gubernur. Bukan harga gubernur itu dimaki orang. Maki berapapun boleh selama pertumbuhan. Selama manusia itu hidup di Nusa Tenggara Timur. Selama tidak ada kemiskinan lagi. Selama tidak ada kebodohan lagi. Maka tugas saya sebagai gubernur itu selesai. Karena itu memang saya selalu menerima kritik, makian, hinaan kepada diri saya. Bukan pribadi saya, pada keluarga saya pun. Saya menerima itu sebagai bagian tak terpisahkan dalam pengorbanan saya membangun Nusa Tenggara Timur. Dan dalam kunjungan kerja saya hari ini, saya hadir di Sumba Timur dalam kunjungan kerja saya. Melanjutkan ke Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya. Terus seperti itu. Pekerjaan saya akan terus seperti itu. Saya hadir, tidur di desa-desa, melihat masyarakat desa, menyelesaikan masalah mereka, hadir memberikan solusi. Itu pekerjaan saya.
dan Sumba memiliki banyak potensi yang hebat. Sumba memiliki semuanya, lahan yang subur, lahan yang luas. Tapi kalau lahan itu tidak dikerjakan, kita akan meninggalkan kemiskinan nanti kepada anak cucu kita. Kita hanya meninggalkan sesuatu yang tidak membanggakan diri kita. Sebagai gubernur, saya tidak akan meninggalkan hal-hal yang membuat generasi penerus saya akan mencemooh saya sebagai pemimpin yang tidak becus untuk melaksanakan pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Karena itu perkenankan saya memang kadang-kadang mulutnya kasar. Itu anak Kupang. Anak Kupang itu bukan orang Jawa ya Bangko. Bukan. Anak Kupang yang marah begitu. Isaknya saya ulang-ulang menentu. Itu anak Kupang kalau marah. Nah, kalau saya orang Jawa, nanti tak pukul kamu ya. Itu anak Kupang, itu orang Jawa. Nah, kalau orang Kupang masa marahnya begini? Bukan selalu ya. Atau itu budaya kita. Karena itu tidak bisa kita pakai budaya kita dalam berekspresi tiba-tiba. Spontanitas ekspresinya itu dimaknai berbeda. Tidak bisa sebuah budaya, budaya lain menilai budaya yang lain. Tidak bisa. Dan saya bersyukur hari ini, Bupati Sumba Timur lewat rumah besar di Lambanapu ini. Terima kasih buat keluarga di Lambanapu yang telah memberikan ruang tempat untuk kita melaksanakan kegiatan kita ini. Dan semangat kita dengan hari ini kita bersatu, saudara Umbu Marabahal, kita bersama-sama. Mari kita membangun Sumba Timur. Mari kita membuat peternakan di sana hebat. Mari kita membuat orang hadir di Nusa Tenggara Timur serasa tidak berada di pada sebuah pulau yang miskin, tapi mereka melihat semua kemajuan yang luar biasa karena kita kerja dengan cara berpikir, kecerdasan dan kemampuan kita yang tulus untuk melayani masyarakat. Dan itu mimpi saya.